Selamat pagi guys. Kangen ya. Lama gak amat pada kangen ya. Oke guys, selamat pagi dan selamat berbahagia. Selamat bertemu kembali di channel Bang Fis yang sudah lama dan sangat lama tidak upload video, udah semingguan dan banyak yang nanyain dari kalian kapan Bang buat video, kapan Bang buat video. Ya sebelumnya mohon maaf karena Bang Fis terkendala ada suatu hal kerjaan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan guys. Oke, hari ini Bang Fis ini posnya ada di Jogja guys. Di Gebang. Daerah Candi Gebang ya guys ya. Candi Gebang, daerah Yogyakarta. Mau nyari Cana Asia 3. Ceritanya 2 minggu yang lalu itu Bang Fis itu memang udah firasat mau cari Cana Asia 3 guys. Cana Asia 3 yang wisinan, yang tangkapan aram, yang WS, wet spot. Nah, terus Bang Fis itu dapat info dari temen, ternyata di Jogja, di salah satu seller di Jogja itu jual Cana Asia 3 itu bagus-bagus. Dan Bang Fis penasaran karena memang di Instagramnya itu kelihatan bagus-bagus. Akhirnya Bang Fis ke Jogja hari ini. Dari tadi malam ya nginep di Jogja, ini tempatnya teman Bang Fis di sini. Ini juga teman Bang Fis juga ada koleksinya ikan juga. Nah, seperti apa keseruan kita jalan-jalan di Jogja? Siapkan kopinya ya, siapkan kopinya. Selonjorkan kaki tangan Anda. Di tangannya enggak. Selonjorkan kaki Anda dan jadi troll. Nah, di sini teman Bang Fis juga punya ikan cana bagus, guys. Ini sebelum kita berangkat kita review bentar punya Mas Nando ya. Ini punya teman Bang Fis yang Bang Fis nginep di rumahnya. Nah, ini ada Auranti ini. Ini sekitar 20-an senti. Belum ada lah. Ini 18 sentinan, guys. Ini juga ada Auranti ini, lumayan besar. Ini 20 up. Ikannya ini a few moments later. Oke guys, kita udah sampai tempatnya Pamungkas Predator Fish ya Mas ya. Betul. Nah, ini udah nyampe tempatnya. Tadi perjalanan dari Mas Nando tadi sekitar 15 menitan nah itu. Nah, ini Pamungkas Predator Fish. Oke, gimana? Kita cek-cek ikannya langsung ya masuk. Udah penasaran ini. Soalnya agak terkenal ini orangnya. Ini katanya masih anak kecil. Tapi ikannya udah banyak ya kan. Yes. Nah, ini Mas Nando guys. Yang tadi kan masih mandi tadi waktu aku review depan di yang Auranti ini loh Mas. Nah, ini tempatnya Pamungkas Predator Fish. Buat kalian kalau penasaran bisa cek Instagramnya. Ora ini orangnya. Halo. Halo Mas. Iya, siap-siap. Akhirnya sampai sini juga ya, Bang ya. Nggih, siap. Nggih, Pak. Nggih. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Nah, ini dia guys tempatnya Mas Pamungkas. Itu ada Auranti. Itu ada banyak kayaknya itu. Koleksinya juga. Nah, ini guys. Ini dijual juga, Bang? Dijual kalau laku. Pasti laku tuh kan bagus sok. Tadi sebenarnya aku tuh di Jogja itu dari tadi malam, Bang. Dari tadi malam tempatnya Mas Nando. Soalnya kan nanti siang kerja, makanya datangnya malam terus nginep kesini pagi kan nanti siang bisa langsung pulang kayak gitu. Oh. Ya kemarin kan aku cek nyari Asia 3 kemarin loh. Oh, itu ya, stoknya bang. Mana itu? Dibeli aja, Bang. Ini, Bang. Nah, di sini dengan ada Asia 3 WS Pure. Wah, ini berapa sentian tuh ini? Ini sekitar 20 sentian, Bang. Wah, ini, guys.
Ini sebenarnya ikannya banyak tapi pada ngumpet ini bang. Oh. Iya guys. Mantap. Gila. Ini yang bang dari kemarin cari itu ternyata di sini. Ajib guys. Tuh liatin gondrong. Oh pada ngumpet di peralon ya mas ya? Iya bang. Banyak banget. Ini spotnya ini. Pada takut soalnya guys. Spotnya serem-serem loh. Tuh. Ini buat teman-teman juga yang pengen nanti bisa langsung chat di tempatnya mas Pamungkas ya guys ya. Ini masih banyak WC-nan terus settle-settle, jadi enggak, maksudnya udah karantina lama, jadi ikannya ikan bener-bener settle. Nah ini katanya ada ikan-ikan banyak juga di Instagram, mau lihat juga loh bang, penasaran juga. Ini stewa arti apa ini? Ini stewa arti SP Arunakal bang, yang baru-baru. Oh iya, yang Arunakal ya. Ini sih sekitar berapa senti bang ini? 22-an senti bang. 22 sampai 24 cm. Ini juga ya? Iya, Bang. Oh, dia agak nah ini. Ini gede-gede juga, guys. Ada stewa arti juga, tapi yang bukan karbialong, bukan kalikola ya. Ini yang SP Arunakal, ini yang baru masuk juga. Terus di sini ada pulkra, ya, Bang ya? Iya, pulkra restrip. Masih oh, ini ada pulkra restrip. Ini sis berapa? 18-an? Itu sis 18, 19 sama 22 cm bang. Nah itu guys, itu ada red pulkra. Ini 20 cm. Gede ya. Banget loh guys ini. Ini karena agak jauh soalnya. Ini kalau dia deket di sini itu seginian ini dia. 20 sentinan terus. Di sini ada Asiatica red strip. Nah, ini ada ini sekitar 17-an ini. 17 senti sama 22 senti. Pure ya ini ya. Pure, Bang. Bisa. Terus di sini juga ada wah ini Asiatica wet spot. Ini WS sama kayak yang situ, cuma ini yang WC, ini yang CB bang ya? Iya, yang masih terjangkau banget. Nah ini buat teman-teman yang kalau mau beli Asiatica tapi budgetnya kalau untuk yang beli yang besar kayak yang di situ tadi masih kurang, bisa ini milih yang ini WS pure. Jadi indukannya memang benar-benar dari WS. Cuma kalau baby memang belum terlalu kelihatan guys. Nanti kalau udah di ukuran sekitar 12 up nanti baru udah mulai keluar WS-nya. Ini ada baby ratusan. Kalau teman-teman minat, wes pokoknya langsung cek di Instagramnya. Instagramnya sama apa tuh mas? Cana Jogja bang. Oh Cana Jogja. Cana titik Jogja. Nah nanti bang wes kasih di sini. Nah ini kalian bisa cek stoknya bang Pamungkas ini di sini. Atau nanti bisa di WA, nanti tak taruh sini juga. Jadi buat teman-teman bisa langsung hubungi Bang Pamungkas. Nah, di sini ada Cana Auranti, tapi ini masih Auranti ini masih apa karantina ya, Bang ya? Iya, itu Bang masih belum siap dijual. Ini ada Asiatica juga. Kemarin udah diboket sama orang, terus ada Cana ini Blaheri. Iya, coklat Blaheri yang Brunei. Oh. Terus ada Cana Andro juga. Itu Auranti. Auranti yang udah settle. Nah ini Auranti juga ada guys. Nah ini itu yang udah di poket. Ini yang WS ya? Iya Bang, udah poket. Nah ini yang banyak di sana tadi guys. Yang di situ tadi itu kalau jelasnya seperti ini. Cuma yang tadi banyak yang lebih kejam lagi nih, total-totalnya. Wah, ini ada pulkra gede juga ya, Bang. Ya itu size 23-24 cm bang per. Ini ya. Yang satunya mana ini? Oh itu. Di belakang. Oh dia bersembunyi guys. Tuh. Ini yang jantan nih. Itu yang betina. Betina yang belakang yang jantan.
Budi guys, ini dari luar ini kepalanya segini tuh. Oh punya per-peran banyak juga ini? Itu setewati. Wah, bang. Wah gede banget ini guys, 20 sentinan ini. Itu 24 bang. 24? Ya itu baru pairing. Oh ini juga? Ya itu baru mau dipairkan. Wah bener-bener nih juragan kecil bocil sultan ini memang bener-bener. Wah, ini apa ini bang? Itu ada pulkrapan juga. Oh ini? Ya itu saya kecil tuh 17-18 cm bang. Oh iya guys, oh itu di apa? Di kepala. Di masuk dia itu ekornya kelihatan. Ini pulkra juga, ini stewarti. Stewarti itu per bang. Oh iya itu habis kayak berantem dia. Oh ini satunya. Oh jadi koleksinya banyak betul guys, ini ada stewarti per 24 cm loh. Ini sama itu tadi. Terus ini ada pulkra. Ini stewarti per lagi, ini pulkra juga. Nah itu keluar tuh. Rugi pertanyaanku. Kalau rugi itu enggak bang. Terus gini kan, saya dulu juga pernah ngalamin pengen beli ikan auranti terus stewarti gitu dengan budget yang terbatas. Biasanya kan enggak kuat tuku bergolarang kayak gitu ya. Iya, terus kan saya juga kepengen kipers-kipers lainnya itu juga punya auranti kayak stewarti gitu. Oh. Jadi makanya dijual standar biar teman-teman yang belum punya ikannya bisa beli kayak gitu toh. Iya, Pak. Wah, ini luar biasa, luar biasa.